Halo Sobat Bengkel Darren Teknik AC. Kali ini kami ada beberapa pekerjaan untuk perbaikan dan pemasangan unit baru. Ini yang di sini ini sudah ready. Mitsubishi Canter Euro 4 miliknya Nayaka. Ini Bos Dedi Barokah dari Ngawi. Ini pelanggan setia kami. Kalau nggak salah ini unit kelima atau keenam yang pasang AC di tempat kami. Canter Euro 4. Kemudian di belakangnya ini ada NLR Euro 4. Ini dari Jepara, Syam Zahir. NLR Euro 4, karoserinya Hartono Putra. AC-nya DT4000i. Ini ordernya via dealer Sirang Salatiga. Mas Hendra ini udah tinggal finishing, besok keluar. Kemudian yang di dalam ini bisa disewa, ini punyanya sendiri, baru perawatan AC, medium bus 35 seat. Kemudian ini ada L300 Euro 4, ini juga unit baru miliknya Universitas Ahmad Dahlan. Ini pasang AC Denso full spec untuk unit depan saja. Kemudian ini juga ada pelanggan setia Dumbo Jaya. Ini dari Karanganyar servis. Dan yang ujung ini ada Yahra Putri. Ini lumayan jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur. AC-nya pakai DT5000i. Ini yang full spec. Kemudian masih ada lagi ini satu unit truk Hino Dutro 4 ban. Ini juga repeat order dari Sumber Rezeki Ban Solo. Nah, kalau mau beli ban bisa ke sini, toko Sumber Rezeki Ban Solo. Ini pemasangan untuk unit yang ketiga, dua unit Raga, kemudian satu unit Hino Dutro 115 SDL Euro 4. Ini pemiliknya minta pasang AC Denso full spec. Kita akan mereview untuk pemasangan pada unit truk ini ya. Kita review untuk pemasangannya. Ini untuk di bagian mesin Hino Dutro Euro 4 ini mesinnya sudah berbeda sekali dengan yang Euro 2. Baik dudukan kompresor, biasanya kalau Canter atau Elf tuh masih mirip-mirip, tapi untuk Dutro ini sudah berbeda sekali untuk bracketnya. Kita lihat bracketnya sudah beda dengan yang Euro 2. Kemudian untuk komponen AC, karena pemilik ini minta yang Denso full spec, maka kita pasangkan barang-barang yang Denso ori ya, dan speknya juga yang paling bagus. Kompresor ini pakai kompresor Denso original PA17. Ini kompresor yang biasa kita pasangkan untuk microbus atau untuk elf, biasanya kalau orang menyebutnya elf travel gitu. Microbus pakai ini, sudah terbukti ini cukup kuat untuk dipasang pada mesin-mesin diesel ya. Kemudian valve, pasti ini kita pakai valve yang original Denso, ini kuningan, yang mana ini lebih kuat dan ini biasanya tidak mudah dol, kalau bahasa Jawanya dol gitu aja. Kadang ini kalau dibuka lama nggak dibuka dia akan threadnya rusak, tapi kalau kuningan ini biasanya aman, nggak ada masalah valve-nya. Kemudian geser ke depan untuk magnet glut. Magnet glut ini karena ini Denso full spec, maka kita pakai Denso original ini. Magnetnya Denso original 12 volt dan fan belt-nya untuk Dutro Euro 4 ini disiapkan tipenya tipe B. Jadi kita mengikuti daripada pulley engine, maka pulleynya untuk kompresor kita pasang tipe B. Ini fan belt-nya tipe B. Kemudian ini juga gigi, ini untuk fan belt-nya. Kemudian untuk selang, kita lihat pemasangan kita bikin serapi mungkin supaya ini aman, tidak terjadi gesekan. Karena begitu ini terjadi gesekan, maka bisa berakibat bocor. Dan kalau bocor, tentunya freon habis dan AC tidak dingin.
kita lihat pemasangannya, kita bikin serapi mungkin. Kemudian ini kita kasih selongsong untuk kabelnya, untuk konektor juga kita kasih soket supaya aman. Selanjutnya untuk kondensor, di tempat kami kebanyakan untuk pemasangan unit-unit baru itu kondensor selalu kita taruh sendiri ya, di ada yang di bawah bak, di bawah dam atau di antara sesis gitu, dan tidak kita pasang di sini. Bisa juga ini dipasang di sini, tapi kita nggak tahu nanti panasnya dari kondensor itu mengganggu nggak untuk intercooler dan radiator, karena ini mobil kan untuk muatan berat. Jadi kondensor kita pasang di sini. Meskipun di sini ini aman, karena untuk bracket juga kita bikin yang cukup kuat. Kemudian instalasi juga kita bikin yang rapi. Ini untuk kondensor memakai kondensor multiflow, yang mana ini tipe yang terbaru. Pendinginan sudah pasti bagus, dan kita padukan dengan extra fan high speed. Ini kebetulan mobilnya 12 volt, jadi extra fan-nya kita pasangkan 12 volt. Dan pemasangan kita lihat, kerapian itu memang kita utamakan. Jadi kalau kita lihat, ini instalasinya seperti ini. Ini pipa kita klem. Kemudian ini selongsong kabelnya. Jalur-jalurnya kita bungkus pakai selongsong. Untuk filter dryer, ini pakai filter dryer aluminium Isuzu Elof, yang mana sudah cukup bagus untuk AC, dinginnya bagus dan juga awet. Kalau kita ada barang-barang yang awet, tentunya kita berikan yang terbaik untuk customer. Ini instalasinya seperti ini. Untuk yang ke depan, ini memang kita pakai selang. Karena apa? Cabin ini kan untuk perawatan harus kita jungkit. Kalau kita pakai pipa, pastinya tidak bisa, karena pada saat kita jungkit, pipa itu akan nekuk atau mungkin bisa patah. Jadi ini kita pakai selang ke depan. Tetapi cukup aman kalau kita lihat instalasinya. Ini kita buat serapi mungkin. Untuk evap, karena ini pakainya yang full spec, jadi evap ini pakai orisinilnya Denso. Satu set ekspansi sudah pasti orisinil. Untuk pendinginannya ini evap orisinil ini sangat bagus. Harganya juga terpautnya banyak, antara ori dan gak ori ini 1 jutaan lebih mungkin sekarang. Ini untuk evapnya orisinil. Kemudian relay dan sekring. Nah, ini udah ada tempatnya, kita bikinkan di sini. Relaynya orisinil Jepang. Fuse atau sekring sudah kita kasih petunjuk untuk masing-masing fungsinya. Jadi mudah dalam pengecekan. Ini masih belum finishing, tapi kita lihat untuk kabel-kabelnya semua kita bungkus pakai selongsong. Tujuannya ini demi keamanan supaya tidak terjadi gesekan atau konsleting. Ini untuk yang di bagian dashboard. Ini untuk di bagian dalam. Untuk tampilan dashboard seperti ini. Ini masih mirip-mirip dengan yang Euro 2, cuma untuk grill yang di tengah ini sudah berbeda, ini udah model bulat. Kemudian untuk switch atau saklar AC, ini udah disediakan dari pabriknya, kita tinggal masang untuk blower setnya aja. Ini pakai switch aslinya. Kemudian di sini ada, karena ini yang full spec, jadi thermostat kita pasangkan yang digital. Nah, ini thermostat digital bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan ya, jadi jangan takut kalau AC-nya nanti terlalu dingin. Kita akan coba untuk menghidupkan. Cukup halus untuk mesin Euro 4 ini. Kita nyalakan. Di sini termostatnya. Jadi bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan untuk kedinginannya.